semangat serta misi dari kedua tim untuk bisa mengejar 3 poin. Menyoroti situasi di dalam lapangan tadi. Uyong sudah diarahkan sebuah header. Mengindahkan arah permainan dengan melakukan shoot play. Oh, berbahaya. Mike Ott kali ini lepas. Cukup bebas dia dalam kotak penalti. Mike Ott! Semangatmu! Gol yang ditunggu akhirnya datang bagi tuan rumah Barito Putra. Kita lihat dalam situasi yang tidak terkawal, Mike Ott mampu menyelinap dan membuat Barito unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya. Iya, inilah sepak bola ya. Bagaimana para pemain Barito tidak banyak menciptakan peluang, tapi peran dari Mike Ott mampu memaksimalkan sekecil peluang dengan satu tendangan yang sangat mematikan, menempatkan bola di sudut. Murilo dan juga Mike Ott bersiap-siap merapatkan barisan para pemain Persebaya. Murilo! Oh! Save penting tadi dari Hernando Ari. Bayu. Kembali Bagas. Rocek satu lawan tadi. Bagas kapal dua sudah ia lewati. Tiga kali ini. Ruang. Rene! Mengumpat adalah Rizky Pora. Sudah dilambungkan. Oh! Apa yang terjadi? Bendera tampaknya sudah diangkat. Dan pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali ke studio setelah pesan-pesan.